Oke, assalamualaikum Utus. Ini adalah video part 3-nya Explore Kecamatan Nambolempe, guys. Jadi, kita ini menuju pantainya, guys ya. Habis tadi dari perempatan, jadi kita sudah menuju pantainya nih, guys. Oke, di situ banyak ayam-ayam dan ada juga jalan ke sana, mungkin jalan rumah warga. Dan di samping kiri kita melihat ada kuburan dan di samping kanan ada seperti tanaman-tanaman ya. Mungkin itu kebun, guys. Kebun pinggir pantai. Mantap. Oke, jadi kita ini mau ke pantai-pantainya sudah ini, guys. Jadi kita lihat P ada DP perahu-perahu banyak, guys. Dan sementara laut lagi serut-serutnya ini, jadi mantap sekali pemandangannya. Toh, kon kita terus-terus saja melewati pinggiran pantai ini, guys. Di situ banyak juga perahu-perahu warga yang berjejer. Bagus, mantap, mantap sekali. Dan kita sudah melewati rumah-rumah warga, depan-depan rumah warga, guys ya. Oke, kita lihat-lihat lagi. Dan kita melihat ada satu bangunan atau tanggul seperti itu. Lewat dulu, Bos. Hah? Siapa dan itu? Tadi kita mendengarkan salah satu panggilan. Mereka memanggil saya. Ada salah satu warga memanggil saya. Mungkin itu pengikut saya. Oke, terima kasih sudah menyapa. Dan salam kenal buat kalian semua yang ada di Kecamatan Nambolempe ini, guys. Nah, pas di depan sini ada kuburan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimarjah kana fina ajabanat. Bisa lihat sini kah? Oke, kita sedang melewati kuburan. Kuburan warga. Dengan Al-Fatihah dan semoga semua almarhum bisa diterima amal dan ibadahnya. Amin. Jadi kita sudah melewati kuburan nih, guys, dan kita berbelok ke kanan saja dan menemukan jalanan semenisasi seperti ini dengan himpitan pemandangan rumah-rumah warga yang ada di sini. Dan kita lanjut saja, guys. Kita akan terus lanjut. Kita akan mau pergi kemana ini? Oh, kita akan cari jalan di sana atau di sini. Oke, kita belok kiri saja, guys. Kita terus-terus saja. Dan di sini ada tanah lapang dan juga ada rumah warga. Dan akhirnya kita menuju jalan keluar, guys. Sepertinya ini jalan raya atau jalan utama Kecamatan Nambolempe, guys. Dan di samping kanan itu ada halte dan juga ada generus Kecamatan Nambolempe nih, guys. Ganteng-ganteng, guys. Di mana ini? Nambolempe. Nambolempe, guys. Lihat ini, generasi penerus Nambolempe, guys. Coba. Ayo, Bang ya. Oke, setelah kita menyapa sebentar generus atau generasi penerus Kecamatan Nambolempe ini dan kita lanjut lagi, guys. Kita akan mencari jalan atau lorong-lorong yang menuju pantai lagi nih, guys. Dan di depan situ saya mau berhenti. Sepertinya ada yang sebelah kanan itu. Perasaan ada jalan yang sebelah kanan. Ternyata tidak ada, guys. Dan di sini lagi saya ditanya oleh warga setempat. Tapi dia jalan. Jalan. Buntu ya? Tiada ini. Tiada jalan. Oh, situ kali ya. Situ kali ya. Explore, explore. Nanti tahu sendiri lah. Hah? Explore jalan-jalan. Sip. Di mana ini? Oke. Kasih ya.
Oke, setelah kita ditanya-tanya dan saya lanjut lagi nih guys, dan saya melihat jalannya mau ke kanan ini. Jadi saya mencoba untuk memasukinya. Saya akan coba untuk memasukinya dan ini tembus di mana? Mungkin tembus di pantai tapi gimana ya? Jadi ya di sini. Kita akan melewati sini. Di sana juga ada jalan guys. Jadi saya lewat sini guys. Ada bocil-bocil juga situ dan saya tanya, apakah di sini ada jalan tembusannya? Ternyata dia bilang iya. Langsung saja kita jalan lagi guys. Oke, jadi kita sudah akan menuju pesisir pantai ini lagi guys, dan sudah kita lihat bagian depan sana ada jalan atau barisan perahu-perahu warga guys. Oke, jadi saya di sini saya mencoba untuk berhenti sejenak guys ya. Saya mau ke pantainya guys. Oke, kita parkir motor dan kita lanjut jalan lagi nih guys. Dan di sini kita lihat hamparan pasir dan juga pantai ini guys ya. Mantap. Di sini pantainya agak luas juga. Apalagi bagian kiri sebelah sana. Wah, lumayan guys. Lumayan agak luas. Karena juga posisi laut sekarang lagi surut guys. Oke, setelah kita melihat-lihat atau mereview pantainya, jadi kita balik lagi nih guys. Kita balik dan mencari lagi jalan tembusannya ini guys. Dan terindikasi jalanan yang ke pantai ini sudah di sini saja. Cukup di sini saja. Mungkin sudah tidak ada lagi yang mau kesana-kesananya lagi guys. Jadi kita jalan saja menyusuri jalanan ini. Di sana kita bisa lihat ada perahu-perahu dan juga ada jajaran-jajaran pohon-pohon besar yang menghiasi pantai itu guys. Dan di sana kita melihat juga ada jalan juga guys. Tapi biar saja, kita lewat sini saja guys. Kita menemukan papingnisasi. Kita menemukan jalan papinisasi dan kita lewat sini saja. Dan kita bisa lihat sebelah kiri tadi ada salah satu rumah hijau, rumah karopi. Oke, jadi posisi ini kita akan keluar dari sini dan menuju jalan utama atau jalan rayanya guys. Oke, setelah itu kita melihat sebelah kiri sana dan sebelah kanan sini. Kalau sebelah kiri itu menuju toilet dan ini menuju lu guys. Jadi di sini kita jalan-jalan lagi menyusuri jalanan yang ada di kecamatan Nambo Lempek ini guys. Oh, mungkin ini sudah ada di Koyoan nih guys ya. Iya, Koyoan kecamatan Nambo Lempek, dan kita melewati jembatan itu guys ya. Jembatan pertama menuju pedesaan, tepatnya jembatan di desa Koyoan ini guys, di kecamatan Nambo Lempek. Dan kita bisa lihat sebelah kiri itu adalah jalan yang menuju lapangan Koyoan guys ya. Dan kita melihat juga sebelah kanan itu ada salah satu jalan atau salah satu lorong yang ada di sini guys. Jadi kita masuk-masuk saja. Kita akan menyusuri lorong ini guys. Di situ ada bocil-bocil. Dan kita lanjut lagi. Dan di sini pandangan saya tertuju ke pohon itu. Pohonnya sangat bagus bunganya. Banyak sekali bunganya. Bunganya berwarna merah seperti itu. Dan ada juga bunga warna kuning seperti itu. Wow, luar biasa. Dan kita lanjut lagi melewati rumah yang sebelah kanan ini. Dan sampai di sini kita bertemu dengan, wow, sepertinya di sana ada seperti gazebo-gazebo atau apa itu sana itu. Dan ini di sini ada salah satu pohon besar yang juga menghiasi pantai ini guys, dan membuat kesejukan di pinggir pantai ini guys. Coba kalian lihat pantainya, wah mantap. Ini lagi posisi surut guys ya. Mantap, agak luas pantainya guys ya. Dan di situ kita bisa lihat ada perahu-perahu warga guys. Oke, setelah kita mereview daerah sini, dan kita akan lanjut lagi guys ya. Mantap. Kita melihat ke atas, ada pohon besar memang. Ini besar sekali pohonnya. Luar biasa, ada dua pohon sini. Oke, langsung kita lanjut lagi. Rencananya kita menuju, oh yang saya bilang tadi, seperti gazebo-gazebo atau apa itu guys. Jadi kita melewati jalan ini guys ya. Dan di depan situ seperti ada jembatan kecil dan kita akan melewatinya. Itu adalah jembatan drainase pembuangan guys ya. Jadi kita orang lewati saja. Kita melewati saja jalan ini. Dan saya akan
masuk ke dalam sini ya guys ya, ke area sini. Ini seperti, oh ini ternyata seperti ini ya, seperti pasar ya, seperti pasar ikan guys. Oke, jadi kita sudah ada di tanggul yang ada di pesisir ini ya guys ya. Mantap, kita akan melihat-lihat sebentar pantainya guys. Dan di situ ada yang terkejut, ternyata di situ ada kambing guys. Sedang apa kamu di situ? Hey, apa kamu melihat saya? Wah, sepertinya dia terkejut dan juga dia sangat-sangat menantang juga. Lihat, lihat, lihat tingkahnya. Dan saya begitu takut. Tapi, iya, saya takut. Di sini saya takut. Dia menggertak-gertak saya dan dia akan mencari jalan dan saya akan pergi meninggalkan dia karena saya melihat tanduknya sangat tajam sekali. Walaupun dia betina. Oke, jadi kita balik nih guys ya. Kita akan balik melewati jalan ini. Kita melewati jalan aspal tapi sudah berlubang-lubang seperti ini. Menurut hemat saya, mungkin bangunan yang tadi atau seperti tempat penjualan ikan tadi, mungkin itu adalah salah satu pasar ikan yang ada di sini guys. Oke, jadi di depan situ ada motor, ada juga mobil dan pohon mangganya, dan kita lewati saja dan menabrak salah satu polisi tidurnya guys. Oke, kita lewati saja lorong ini dan akhirnya kita akan keluar ke jalan utama atau jalan rayanya guys. Mantap. Ternyata memang ini pasar rakyat Kecamatan Nambo guys. Mantap guys. Oke. Dan setelah kita masuk di gang atau di lorong-lorong tadi, dan kita lanjut lagi mencari gang atau lorong lagi kita guys. Nah, pas di depan sebelah kanan itu kita mendapatkan lorong lagi guys. Jadi kita akan masuk lorong ini guys ya. Kita akan memasuki lorong ini, kita akan explore dan kita cari tahu ini tembusannya kemana guys. Dan sudah kita melewati semenisasi dan rumah warga di sini. Dan ada juga jalan seperti ini. Wah, ternyata itu jalan kuburan. Oke, langsung kita balik saja. Kita tidak usah lanjut masuk ke dalam sana dan kita balik menuju jalan raya ini guys. Oh, dan ternyata lorong ini berhadapan dengan lorong yang mau ke air terjun Dendengan guys, atau waterfall Dendengan. Oke, jadi posisi kita ini, kita akan balik ke Luwu guys. Dan berakhir juga explore atau review kita di desa Koyoan, Kecamatan Nambo, Lempek, di Luwu Banggai teman-temannya. Oke.